Bagi Presiden Indonesia Joko Widodo, beliau akui kesal dengan insiden tersebut dan mahukan siasatan dilakukan hingga ke akar Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai Evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini, dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Beliau turut mengarahkan agar semua mangsa yang dirawat di hospital diberi rawatan terbaik. Selain itu, pihak berkuasa tempatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI diarah menilai semula prosedur keselamatan di stadium bagi menghindari tragedi menyedihkan ini daripada berulang.